السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أن آمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد Wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in Amma ba'du Pemirsa hadirin dan hadirat Yang dimuliakan Allah Pertama dan utama sekali Mari sama-sama kita menghaturkan puji Beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tantintinya melimpahkan rahmat, nikmat Serta karunianya kepada kita semua yang kita rasakan setiap hari nikmat iman, nikmat Islam dan bahkan nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa menambah amal kita, masih bisa memperdalam ilmu agama kita di bulan suci Ramadan yang agung dan mulia ini. Salawat beriring salam dan tintinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala kiranya dapat disampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penuntun sekaligus pembimbing umat Islam dalam menempuh jalan yang lurus yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam Kuliah Ramadan, Assalam, dan judul yang akan dibawakan atau tema yang akan kita bawakan pada hari ini adalah nilai pendidikan dalam puasa Ramadan. Namun, sebelumnya juga diingatkan, setelah akhir-akhir acara ini nanti, kita ada sesi tanya jawab untuk memperdalam wawasan kita, untuk menambah ilmu kita, atau saling tukar pikiran. Tentang pemahaman keagamaan kita, pada akhir sesi ini nanti kita akan sediakan ruang tanya jawab bagi pemirsa hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Pemirsa hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan itu merupakan pengendalian diri, pengendalian nafsu, baik itu nafsu perut, syahwat, indera, dan bahkan hati. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini dilatih mengendalikan semua itu. Dilatih mengendalikan diri. Dilatih mengendalikan nafsu, terutama nafsu perut. Karena di luar bulan suci Ramadan kita bebas makan semau kita, apapun yang kita mau. Kadang-kadang sudah kenyang kita masih mau makan. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk bisa mengendalikan semua itu walaupun semua makanan itu ada di hadapan kita. Di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih tidak saja memakan atau mengambil atau melakukan yang haram, bahkan yang halal pun kita bisa menahannya. Itulah sebagai latihan kita di bulan suci Ramadan ini: pertama, melatih nafsu perut, melatih syahwat, melatih indera. Semua indera yang kita miliki, kita latih di bulan suci Ramadan ini supaya bisa kita tahan. Mata kita bisa tahan supaya tidak melihat hal-hal yang dilarang, telinga kita bisa tahan supaya tidak mendengarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, lisan kita tahan supaya tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, yang jahat, atau hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bahkan sampai kita harus menahan hati supaya jangan memiliki sifat-sifat tercela dalam diri kita. Pemirsa, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Tema kita nilai pendidikan dalam puasa Ramadan. Kalau kita amati, tentu sangat banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan ini. Namun tidak semua itu kita bahas karena terbatas waktu. Barangkali sedikit yang kita bahas, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan nilai-nilai yang baik dalam bulan suci Ramadan itu selantiasa kita amalkan. Dan menjadi sesuatu kebiasaan bagi kita dalam melaksanakan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan yang nanti akan berlanjut setelah Ramadan usai. Pemirsa, hadirin, dan hadirat yang dimuliakan Allah, adapun nilai-nilai pendidikan dalam puasa Ramadan yang pertama yaitu melatih jiwa sabar dalam diri kita, atau tabah dalam diri kita, dan bahkan tahan uji. Jadi nilai yang pertama itu Ramadan mendidik kita supaya bisa sabar dan tabah terhadap segala ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan suci Ramadan kadang-kadang kita belum sabar. Tapi kita lihat hasilnya setelah bulan suci Ramadan ini kita ditempa, digembleng selama satu bulan untuk mendidik kesabaran dalam diri. Apakah kesabaran itu melekat pada diri kita? Apakah itu hanya melekat pada diri kita selama bulan suci Ramadan, atau itu bahkan melekat dalam diri kita sampai Ramadan usai? Tapi, sebagai tanda orang yang berhasil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka dia mampu mendidik dirinya agar menjadi orang yang sabar, yang tabah terhadap segala ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan, jelas orang menahan kesabaran dan tidak mudah marah. Bahkan, kita sabar dalam segala hal supaya puasa kita tidak ternoda, supaya puasa kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, dan supaya puasa kita bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya, kita berlatih sabar dalam puasa, dalam puasa bulan suci Ramadan ini ujian kesabaran dan ketabahan ini memang perlu kita miliki dalam sisi kehidupan sehari-hari karena orang yang sabar dekat dengan Allah. Memang dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak kita senangi tapi justru harus kita lalui. Kadang-kadang ada kenyataan yang memang pahit adanya tapi toh harus kita telan juga. Kita ingin sehat, kadang-kadang penyakit yang datang kita ingin kaya tapi kemiskinan yang melanda. Kita ingin jadi orang yang sukses tapi malah kegagalan yang mengiringi kita. Dan bahkan kita ingin berkumpul dengan keluarga, dengan orang terdekat kita, tapi kadang kala satu persatu dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sebagai ujian dan cobaan yang datang dari Allah untuk meningkatkan kadar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat, surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman. Walanabluwannakum bishai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusiw was samarati wa basyiris sabirin. Dan bahwa sesungguhnya aku uji kamu dengan berbagai macam ujian banyak sekali ujian Allah Subhanahu wa taala terutama atau terkhusus bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Karena orang yang beriman Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ujian. Ahasibannas Apakah akan kubiarkan mereka mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Untuk meyakinkan memantapkan keimanan yang kita tanamkan dalam diri kita, tentu Allah akan memberi kita berbagai macam ujian. Adapun ujiannya yang pertama seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155. Walanaabluwannakum Dan sesungguhnya kami uji kamu sekalian dengan berbagai macam ujian di antaranya ketakutan. Ketakutan hilang harta, ketakutan hilang jabatan, Ketakutan tidak memperoleh sesuatu. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang menjadikan kita ujian dalam hidup ini. Tapi, apabila ketakutan itu, kita orang yang beriman, menganggapnya sebagai ujian dan kita lolos dari ujian itu, maka Allah bersama kita. Kita juga diuji dengan kelaparan kelaparan yang kita rasakan termasuklah di bulan suci Ramadan ini. Kita menahan lapar. Kita menahan haus dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bukan saja ujian tapi sekaligus merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan lapar, kita menahan haus, kita melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya kita mendapat imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menahan lapar dan haus di bulan suci Ramadan itu merupakan ibadah. amwal dan kekurangan harta, banyak sekali kita diuji dengan kekurangan harta. Semula kita memiliki harta yang banyak, tahu-tahu harta kita sirna. Semula kita memiliki harta yang banyak, tahu-tahu hilang diambil orang. Semula kita memiliki harta yang banyak, tapi harta yang banyak itu malah tidak membuat kita hidup menjadi bahagia. Maka harta juga bisa menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ketakutan walju' kalaparan wanqsim minal amwal dan kekurangan harta walanfusiw wassamarat dan kekurangan tumbuh-tumbuhan kekurangan jiwa Kekurangan jiwa di sini bisa saja termasuk kita memiliki saudara, kita memiliki orang dekat, tapi satu persatu seiring berjalannya waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa kita elakkan karena dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Kulu nafsin Iktul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Makhluk manapun, dia. Apapun bentuknya, apakah dia manusia, apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan khususnya bagi kita umat Islam, khususnya bagi kita manusia, kematian itu tidak bisa kita elakkan dan bahkan tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan walaupun sesaat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Allah ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'a Apabila telah sampai ajal kamu Maka tidak bisa dimajukan walaupun sesaat Dan tidak bisa juga dimundurkan walaupun sesaat Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan Kita ingin memundurkan ya Allah Jangan dicabut dulu jawaku Karena aku ingin bertaubat Karena aku ingin menjadi orang baik Tapi kalau Allah berkehendak tidak bisa Makanya dalam surat Yasin disebutkan iza arada syai'a ayyaqul lahu kum fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup dia berkata, jadilah, maka jadilah ia. Dan pada saat itu kita dijemput atau ajal kita sampai, maka tidak bisa kita mundurkan walaupun sesaat. Dan tidak bisa juga dimajukan walaupun sesaat. Ya Allah, aku sakit sudah lama. Tolong cabut nyawaku ya Allah. Tidak juga bisa kalau Allah belum berkehendak. Oleh karena itu, manusia hidup ini adalah dijalani dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha beramal dalam hidup ini dan ketika ajal menjemput kita kita sudah ada persiapan pemirsa hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah ujian tadi selain dari ketakutan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan bahkan kekurangan tumbuh-tumbuhan. Apabila kita selaku umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil melewati ujian itu, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian itu. Makanya puasa mendidik diri kita supaya menjadi orang yang sabar. Rasulullah SAW banyak sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya di antaranya, Rasulullah pernah disebutkan dalam sebuah kisah di waktu pergi melaksanakan ibadah sholat. Lalu, dikala pulang, Rasulullah diludahi oleh seorang Yahudi: "Apakah Rasulullah marah? Tidak marah? Apakah itu bulan puasa?" Tidak juga begitu sabarnya Rasulullah pulang dari sholat. Lalu diludahi oleh seseorang, Rasulullah tetap biasa dan tidak marah. Lalu keesokan harinya, setelah pulang dari sholat, Rasulullah diludahi lagi oleh orang Yahudi itu. Dan sampai tiga hari berturut-turut, Rasulullah lewat di depan rumahnya, lalu diludahi terus. Pada hari keempat, Rasulullah lewat lagi karena pulang dari sholat memang lewat di depan rumah orang Yahudi itu dan Yahudi itu tidak meludahi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana orang yang sering meludahi saya setiap saya pulang sholat? Kalau kita di saat pulang sholat ada orang yang meludahi kita, tidak menunggu sehari atau dua hari, hari itulah mungkin kita melampiaskan kemarahan kita. Tapi Rasulullah sudah tiga hari diludahi oleh orang Yahudi ketika dia pulang sholat, malah dia tidak marah sama sekali. Dan bahkan Rasulullah bertanya, "Ketika hari keempat, kenapa dia tidak meludahi saya lagi? Kenapa tidak ada lagi orang yang meludahi itu?" Ditanyakanlah kepada orang sekitar, "Apa jawabnya, ya Rasulullah?" Orang yang sering meludahi Rasulullah ketika pulang sholat sekarang sedang sakit. Mendengar orang yang sering meludahi Rasulullah SAW ketika pulang dari sholat, orang itu sakit. Rasulullah buru-buru pulang ke rumah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mengambil makanan, mengambil roti, lalu dibawa ke rumah orang itu. Sampai di rumah orang itu, Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamualaikum", tidak menjawab karena bukan Islam, terus diketuk lagi karena tidak menjawab. Lalu Rasulullah masuk, dan ketika Rasulullah masuk, dilihat orang itu sedang sakit. Maka, apa yang dikatakan Rasulullah, "Saya hanya bisa menjenguk dan membawa beberapa makanan." Dan makanlah ini, semoga sakitmu lekas sembuh. Begitu indahnya, begitu mulianya hati Rasulullah SAW. Begitu sabarnya Rasulullah SAW. Menghadapi ujian dan cobaan dari orang yang menyakitinya. Nah sekarang, sabar itu kita latih dalam puasa Ramadan ini. Kalau kita bisa sabar, walaupun tidak sesabar Rasulullah. Setidak-tidaknya kita bisa menahan amarah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada kata orang, sekali sabar Dua kali saya masih sabar Ketiga kali saya masih sabar Keempat kali tidak sabar lagi karena sabar ada batasnya Padahal dalam Islam kalau memang kita sabar Tidak ada batasnya Sampai kapanpun kita tetap bersabar Makanya ujian kesabaran itu merupakan ujian yang berat Dan akan kita lalui ujian kesabaran itu Di saat-saat kita melaksanakan ibadah Di bulan suci Ramadan yang agung ini Pemirsa Hadirin dan hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah, nilai puasa yang pertama adalah mendidik jiwa kita agar menjadi jiwa yang sabar dan tabah terhadap segala ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai yang terdapat dalam puasa di bulan suci Ramadan itu ialah mendidik diri kita menjadi umat Islam yang amanah, yang jujur. Yang dapat dipercaya, kenapa dikatakan kita dididik di bulan suci Ramadan ini menjadi orang jujur? Karena ketika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak melakukan di rumah, kita tidak ada orang barangkali, makanan ada, minum ada, semuanya ada, tapi karena kita dididik untuk menjadi orang yang jujur, itu tidak kita makan karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan kita melaksanakan ibadah puasa ini bukan takut dengan orang, bukan takut dengan tetangga, bukan takut dengan mertua, tapi takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang tua, tidak ada tetangga, atau tidak ada mertua yang melihat, walaupun makanan itu ada di depan kita, karena kita takut dengan Allah, maka kita tidak mau memakan makanan itu karena akan membatalkan puasa. Begitu puasa mendidik kita. Menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur. Walaupun saat ini orang-orang jujur sudah sulit kita temukan di berbagai instansi, kadang-kadang karena kejujurannya dia disingkirkan. Banyak orang-orang yang jujur tidak dipakai karena kejujurannya, tapi yakin dan percayalah, karena kejujuran itulah. Karena amanah itulah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW amanah jujur, dapat dipercaya bukan saja terhadap kawan, bahkan lawan pun mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam diri Rasulullah sudah ada sifat jujur yang tertanam, sudah ada sifat amanah yang tertanam. Kalau sekarang ini banyak sekali orang yang diberi amanah, tapi sudahkah dia menjalankan amanah itu dengan baik? Sudahkah dia menjalankan amanah itu dengan jujur? Sudahkah dia bisa menjalankan amanah itu penuh dengan kepercayaan? sebagaimana orang yang telah mempercayainya. Karena kalau kita diberi suatu jabatan, jabatan itu amanah. Dan tidak perlu dikejar. Tapi kalau kita diberi amanah, kita laksanakan. Dan kita laksanakan tentunya selaku umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai pendidikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan yang ketiga. adalah mendidik kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah. Puasa mendidik kita menjadi orang yang bersyukur. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, aku berjanji akan menambah nikmat itu. Apapun Kita syukuri nikmat harta, insya Allah Allah akan menambah harta kita. Kita syukuri nikmat sehat, insya Allah kita akan diberi kesehatan. Kita syukuri nikmat anak yang soleh, insya Allah kita akan diberi anak yang soleh. Semua yang kita terima, kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat yang ada pada kita. Tapi sebaliknya, walaikum kafartum inna azabi la tapi, apabila kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ditambah, malah azab yang pedih akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, dan itu kita latih pada bulan suci Ramadan ini supaya kita sering-sering mensyukuri -sering nikmat Allah. Salah satu di antaranya yang paling kita rasakan di bulan suci Ramadan ini, dan perlu kita syukuri. Adalah kita bisa berbuka di sore harinya, ketika maghrib sudah datang, dan kita makan sahur di fajar hari. Di maghrib, kita berbuka, dan itu kita syukuri karena itu adalah nikmat rahmat dan karunia Allah. Dan kita bisa rasakan, dan kita bisa lihat betapa banyak orang yang menahan lapar dan haus bukan seperti kita menahan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan mereka menahan lapar dan haus sampai dua hari, sampai tiga hari, tidak dapat makanan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita kita masih ada yang kita makan. Karena banyak di sisi kita, sisi kanan dan kiri kita, mungkin di belakang dan depan kita, orang-orang yang masih belum bisa mendapatkan makanan setiap hari kadang-kadang dua tiga hari baru dapat makanan. Kadang-kadang lebih dari itu baru mereka mendapatkan makanan. Oleh karena itu kita syukuri nikmat Allah kita masih bisa menikmati makanan-makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Adapun nilai puasa ataupun nilai pendidikan yang terdapat dalam puasa Ramadan yang berikutnya adalah mendidik diri kita agar memiliki sikap sosial atau peduli terhadap sesama. Makanya di bulan suci Ramadan ini kadang-kadang orang banyak mudah mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Makanya di bulan suci Ramadan ini kadang-kadang tersentuh hatinya untuk membantu fakir miskin. Bahkan di bulan suci Ramadan ini tanpa dia sadari, dia mau saja mengeluarkan sesuatu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Makanya bulan suci Ramadan ini ada nilai pendidikannya bagi diri kita Adalah melatih diri kita agar menjadi orang yang memiliki kepedulian sosial Atau peduli terhadap sesama Ada sebuah kisah singkat yang pernah terjadi Bahwa ada seorang sahabat yang ingin pergi ke kota Untuk menemui dua orang sahabatnya yang memang kebetulan sudah lama tidak ketemu dan pas di saat hari raya Idul Fitri, dia akan mengunjungi dua orang sahabatnya itu. Lalu berangkatlah, dan setelah sampai ke rumah sahabat yang pertama, maka dia temui sahabat yang pertamanya sedang menjerit-jerit kesakitan. "Aduh, aduh, kesakitan, sedang menjerit!" Lalu ditemui, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku, apa yang terjadi pada dirimu sehingga di hari raya ini, engkau?" Menjerit-jerit kesakitan, apa yang dikatakan oleh orang pertama atau sahabat pertama? Saya kelaparan. Sudah berapa hari ini saya tidak memperoleh makanan apapun, sehingga saya kesakitan. Lalu dibantulah sahabat pertama ini tadi diberikan makanan sehingga bisa mengurangi sakitnya. Dan setelah selesai mengunjungi dan membantu sahabat yang pertama, maka melanjutkan kepada sahabat yang kedua Lalu di hari raya Idul Fitri itu Di hari yang fitrah itu Dia bertemu dengan sahabatnya yang kedua Dan ketika sampai di rumahnya Dia juga mendengar sahabat yang kedua ini Mencerit-cerit kesakitan Lalu ditanyakan lagi Wahai sahabatku, wahai saudaraku Kenapa di hari yang fitrah ini Kenapa di hari raya ini Engkau menjerit-jerit kesakitan Apa jawab sahabat yang kedua Saya kekejangan. Kalau kita lihat dari dua peristiwa ini Sahabat yang pertama menjerit kesakitan karena kelaparan Lalu sahabat yang kedua ditemui juga menjerit kesakitan karena kekenyangan Maka di sini tidak ada rasa peduli sosial Atau rasa welas kasih terhadap sesama Kita bayangkan kalaulah yang kekenyangan mau membagi sebahagian dari makanannya kepada yang kelaparan insya Allah dua-duanya tidak akan menjerit kesakitan. Tapi karena tidak mau berbagi, maka satu menjerit kelaparan, yang satu lagi menjerit kekenyangan. Insya Allah itu tidak terjadi pada diri kita. Kalau kita melihat orang yang kelaparan, segeralah kita bantu. Kalau kita punya kelebihan, jangan kita berlebih-lebihan. Bantulah orang yang kekurangan. Karena dari segi makanan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Kulu wasrobu walatusrifu. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan Karena kalau berlebih-lebihan bisa menjadikan penyakit Pemirsa hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Untuk peduli terhadap sesama ini Allah juga memperingatkan dalam Al-Quran Ta'awanu alal birri wa taqwa Wala ta'awanu alal ismi wal udwan Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa tapi jangan kamu bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan kerusakan. Oleh karena itu, saling tolong-menolonglah kita. Saling tolong-menolong dalam perbuatan baik, saling tolong-menolong agar menjadikan diri kita orang yang bertakwa, tapi jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan. Lalu nilai-nilai pendidikan yang terdapat di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir adalah Mendidik umat islam Menjadi umat islam Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah puasa Ramadan ini Bisa menciptakan pribadi-pribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tujuan akhir Dari puasa yang kita laksanakan adalah La'an lakum tattakun Semoga kita menjadi orang yang Bertakwa Dan takwa merupakan derajat yang paling tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena orang Islam itu mempunyai tingkat atau derajat ketakwaan yang dimulai dari yang pertama adalah Islam terlebih dahulu, maka kita ini semuanya orang Islam. Yang beragama Islam, semuanya kita sudah memenuhi kriteria itu, walaupun persyaratannya kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tanda kita orang Islam, lalu yang kedua, kalau kita naikkan tingkatnya, adalah umat Islam yang beriman. Namanya mukmin. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin. Kemudian yang ketiga kalau kita mau meningkatkan lagi, tingkat yang ketiga adalah muhsin. Muhsin orang yang selalu berbuat baik. Orang yang selalu melakukan yang terbaik di permukaan bumi ini. Baik bagi dirinya, baik bagi saudaranya, baik bagi masyarakatnya, baik bagi semua orang. Muhsin, kata dasarnya ihsan anta ka tarahu fa, fa takun tarahu fa ya engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah tapi jika engkau tidak melihat Allah yakinlah Allah melihat engkau makanya ketika kita yakin Allah melihat kita tentu kita akan berbuat yang ihsan tentu kita akan berbuat yang baik makanya umat Islam tingkat pertama itu adalah muslim tingkat kedua mukmin atau beriman, orang Islam yang beriman. Tingkat ketiga adalah muhsin atau ikh, atau ikhlas. Tingkat keempat, kemudian yang tingkat kelima adalah muttaqin. Jadi Islam, iman, ihsan, ikhlas dan muttaqin. Dan muttaqin adalah takwa, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya, orang yang mulia di sisi Allah, di antara kamu, adalah orang yang paling takwa. Di antara kamu, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling gagah, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling banyak memiliki harta, tapi orang yang paling mulia, di sisi Allah, adalah orang yang paling takwa. Di antara kamu, pemirsa, hadirin dan hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan akhir dari puasa tentu akan memperoleh berbagai macam kelebihan dan keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may wa Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Apa saja kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apa saja terutama berkaitan dengan rezeki, wa min yahtasib Dan Allah akan memberikan rezeki dengan cara tidak diduga-duga tanpa kita duga-duga rezeki itu datang sendiri. Kenapa? Karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa juga Allah akan berikan barokah Allah akan bukakan pintu barokah. Sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Arab 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau alaihim barokatim minas samai wal ard. Walakin kazzabu bimakanu yaktibun. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri, suatu kaum benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kami akan bukakan pintu barokah. Baik yang datang dari langit maupun yang datang dari perut bumi. Walakin fa bimakanu Tapi mereka mendustakan. mereka tidak mau menerima. Mereka ingkar, maka yang datang adalah azab sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, jalan keluar dari kesulitan akan diberikan, rezeki akan diberikan dengan tidak diduga-duga, kemudian orang yang bertakwa akan dibukakan pintu barokah, baik datang dari... Langit maupun yang didatangkan dari bumi, dan yang terakhir, orang-orang yang bertakwa, Allah juga akan sediakan surga, dan tidak tangguh tanggung Takwa, hadiahnya adalah surga. Sebagaimana yang pernah disebutkan, <tik> dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, dan yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'adats lilmuttaqin disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah setidak-tidaknya sebahagian dari nilai-nilai pendidikan yang ada pada bulan suci Ramadan atau pada bulan puasa Ramadan ini. Walaupun nilai-nilai ini tentunya banyak, tapi mengingat waktu, barangkali ada beberapa nilai yang bisa kita sampaikan pada saat ini Yang pertama puasa insya Allah mendidik diri kita menjadi orang yang sabar dan tabah terhadap ujian Yang kedua insya Allah puasa mendidik diri kita menjadi orang yang amanah Yang jujur yang dapat dipercaya oleh siapa saja terutama dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian puasa juga mendidik diri kita menjadi umat Islam yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan yang berikutnya, puasa insya Allah mendidik diri kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Dan terakhir, tentu puasa mendidik kita menjadi pribadi-pribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, barangkali itu beberapa poin berkaitan dengan tema nilai-nilai pendidikan yang ada pada. Bulan puasa Atau yang ada pada saat kita melaksanakan Ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini Barangkali ini yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurang kami mohon maaf Bila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah batal puasa kita Jika emosi Karena ada orang yang Meledek uh, meledek atau merendahkan Islam. Ya. Jadi apakah batal puasa kita jika kita emosi? Sebenarnya kalau emosi, kalau emosinya berlebihan itu juga tidak membatalkan puasa. Cuman barangkali mengurangi pahala puasa kita. Karena yang membatalkan puasa itu sudah jelas. Makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari, atau hal-hal yang lebih berat yang memang ada dalam ketentuan Membatalkan puasa, tapi kalau sekedar emosi tidak membatalkan puasa, hanya saja kalau kita emosi di saat puasa, berarti diri kita belum terlatih untuk sabar. Karena kita emosi, makanya kita harus bisa menahan diri supaya jangan emosi. Apakah emosi itu bisa membatalkan puasa? Emosi tidak membatalkan puasa, tapi kalau kita emosi, sudah melakukan tindak kekerasan atau bahkan pembunuhan, wah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau emosi kemudian dari kata-kata barangkali itu tidak akan berlanjut kalau sekedar kata-kata dan emosi itu sebenarnya lama kelamaan bisa turun sendiri. Tapi apabila kita sedang berpuasa, emosi itu bertambah-tambah, maka kita tidak lulus dari ujian kesabaran. Makanya kita tahan emosi kita supaya tidak menjadi yang lebih parah yang membuat puasa kita batal. Tapi kalau ada orang menghina, ada meremehkan atau merendahkan kita, ya mungkin kita balas, itu tidak apa-apa. Tapi menodai puasa kita. Padahal kita harus menahan kesabaran, kita harus menahan emosi di saat kita berpuasa. Walaupun emosi tidak membatalkan puasa, tapi berusahalah kita mendidik diri kita menjadi orang yang sabar sehingga kita bisa menahan emosi. Kecuali emosi yang sudah mengakibatkan sesuatu yang lebih parah atau memukul atau bahkan membunuh orang karena emosi itu sudah lain halnya. Maka kalau sekedar emosi kita sekedar marah, sekedar menjawab itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa salah satu nilai-nilai pendidikan dalam puasa Ramadan adalah kesabaran. Bagaimana cara kita menjaga nilai kesabaran dalam diri kita? Karena terkadang ada saja hal yang dapat membuat kita menjadi marah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mohon penjelasan. Memang, di bulan suci Ramadan ini kadang-kadang malah sebaliknya. Kita seharusnya di bulan suci Ramadan ini sabar menahan diri, tapi kadang-kadang ada orang yang di bulan suci Ramadan itu malah mudah tersinggung. Pas di katakan kepadanya kata-kata yang sedikit menyakitkan malah dia marahnya lebih padahal bulan suci Ramadan bagaimana cara kita mengatasinya dia ya, kembali kepada awal karena puasa ini ada nilai pendidikan kesabaran dalam diri kita bagaimana caranya kita menanamkan kesabaran itu dalam diri makanya kita melihat kejadian-kejadian atau sesuatu yang bisa menyakitkan kita karena kita ingat sedang berpuasa tahatlah diri kita Bersabarlah terhadap itu Karena sesuatu itu memang pasti terjadi Ya bisa saja Karena siogianya orang yang berpuasa itu Kesabarannya lebih Tapi bukan malah mudah marah Tapi kadangkala -kadang memang di tengah-tengah masyarakat Ada orang tersinggung sedikit marah Karena dia saat berpuasa Itu kan terbalik Seharusnya Di saat dia berpuasa tersinggung sedikit tidak apa-apa Makanya jiwa sabar Jiwa pemaaf Harus kita didik dalam diri kita Ada memang Cerita guyon, ada seseorang di atas kereta api. Lalu, di saat dia duduk, datang seseorang yang badannya tinggi, besar, dan kekar. Lalu duduk di sampingnya, tapi di saat dia duduk, kakinya atau sepatunya yang besar itu menginjak kaki orang yang duduk pertama tadi. Tapi karena orang itu rendah hati, barangkali ini titisan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya? Maaf, Mas, kaki saya keinjak. Artinya apa itu? Itu menunjukkan contoh bagi umat Islam yang bisa menahan kesabaran di saat orang menyakitinya. Walaupun itu hanya guyot. Tapi Rasulullah SAW sendiri, dia memaafkan orang yang menyakitinya. Bahkan dia datangi rumah orang yang sering meludahinya ketika saat pulang sholat. Dan dia sakit saat itu, dia doakan dan dibawakan makanan. Makanya kita bisa menahan marah latihannya di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kadang-kadang ada saja sesuai dengan pertanyaan ini, ada saja hal-hal yang membuat kita marah. Tapi kalau kita memang benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini karena Allah, karena iman, karena takut, karena taat kepada Allah, insya Allah kita bisa menahan marah. Tapi marah itu memang bisa ditahan bukan hanya sekali atau dua kali. Ya kalau bisa kita menahan marah seterusnya. Dihina orang satu kali kita tidak marah Disakiti orang satu kali kita juga tidak marah Dua kali, tiga kali kita tidak marah Tapi kalau sudah dua, tiga kali disakiti Maka bangkit marah kita Akhirnya kita menyakiti orang tersebut Dan bahkan lebih sakit Maka kita tidak lebih baik dari dia Oke, okay, disebutkan dalam Al-Quran Ya ayuhallazina amanu La min kaumin Asa khairam Hai orang-orang yang beriman Janganlah sekelompok kamu kaum laki-laki menghina sekelompok kaum laki-laki yang lain, karena bisa jadi sekelompok kaum yang kita hina itu justru lebih baik dari yang menghina. Begitu juga wanita, jangan sekelompok wanita menghina sekelompok wanita yang lain, bisa jadi wanita yang dihinanya itu justru lebih baik dari yang menghina. Oleh karena itu, kalau kita sudah terdidik, atau kalau kita mau melatih kesabaran kita. Maka, apapun yang terjadi pada diri kita yang bisa membuat kita marah, tentu kita harus bisa menahan diri supaya kita tidak melampiaskan kemarahan itu, dan itu tidak bisa dilakukan semerta-berta dalam waktu yang singkat. Barangkali perlu latihan, perlu bertahap. Hari ini mengurangi marah sedikit, mungkin lama-kelamaan marah kita semakin berkurang, sehingga kita menjadi orang yang sabar. Kemudian, pertanyaan ketiga: bagaimana hukum? Mencium aroma makanan di saat puasa, dan bagaimana jika kita berdarah di saat puasa? E, maksudnya, ini mungkin mengeluarkan darah, ini ya. Bagaimana mencium aroma makanan di saat bulan puasa? Sebenarnya, kalau aroma makanan itu tidak dicium pun, kalau aromanya harum, kan tercium oleh kita. Tapi jangan hidung kita kita dekatkan kepada makanan itu kita cium, wah enak sekali ini, wah itu malah bisa membatalkan puasa. Jadi disengaja bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada aroma makanan sekali lewat kita mencium aromanya, wah harum sekali, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah letakkan hidung kita di depan makanan itu bisa-bisa membatalkan puasa. Apalagi aromanya itu masuk ke dalam rongga kita. Makanya orang kadang-kadang di saat bulan suci Ramadan ini sering memasak masakan yang enak-enak, yang aromanya menebar kemana-mana. Dan itu tetap terbau, tetap tercium oleh kita aromanya. Tapi jangan kita dekatkan hidung kita kepada makanan itu. Makanya mencium aroma makanan itu tidak membatalkan puasa. Dan yang berikutnya bagaimana jika kita uh, jika kita berdarah di saat puasa ini barangkali maksudnya luka barangkali ya. Ya, ini barangkali maksudnya luka. Sebenarnya kalau kita luka di bulan suci puasa atau di saat melaksanakan ibadah puasa itu tidak membatalkan puasa. Karena sesuatu yang tidak sengaja kita laksanakan di bulan suci Ramadan atau di saat kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Kenapa bisa membatalkan puasa kalau luka? Ya kalau luka kita besar lalu darah banyak habis lalu kita tidak tahan lagi maka boleh kita berbuka. Tapi kita luka lalu luka itu bisa kita tutup lalu kita masih tahan puasa lukanya tidak begitu banyak mengeluarkan darah maka tidak tidak membatalkan puasa. Begitu juga makan. Kalau kita tidak sengaja makan tidak membatalkan puasa. Biasanya terjadi pada hari-hari puasa pertama. Pada hari puasa pertama lupa. Di saat siang-siang pulang dari kantor perut lapar langsung makan nasi satu piring. Setelah makan baru ingat puasa itu namanya rejeki. Kenapa dikatakan rejeki? Ya karena kita lupa. Tapi bukan dilupa-lupakan. Tapi memang kita benar-benar lupa. Dan di saat kita tahu lupa langsung berhenti. Tapi jangan saat kita lupa nasi tinggal separuh, wah tanggung ini. Oh tidak bisa. Di saat kita lupa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita masih sah melaksanakan ibadah puasa pada saat itu. Begitu juga luka. Kalau luka walaupun darah mengalir tapi kita masih masih tahan. Kita tidak lemas, kita masih mampu puasa, maka tidak membatalkan puasa. Begitu juga muntah. Muntah kalau tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Kecuali muntah yang kita sengaja. Kita ada rasa-rasa mau muntah lalu kita masukkan jari kita ke ke E, tenggorokan kita lalu keluarlah muntah, itu membatalkan puasa. Tapi kita tidak bisa menahan muntah keluar sendiri, itu tidak membatalkan puasa. Barangkali ini yang kedua, kemudian yang ketiga, bagaimana hukum berbuka puasa sampai terlalu kenyang? Terlalu kenyang ini adalah berlebih-lebihan. Allah mengatakan dalam Al-Quran wala tushrifu. Makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Berlebi Berarti kalau kita sering berlebihan berlebi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan seseorang itu kalau bisa dirinya atau perutnya itu diisi sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Kalau diisi semua dengan makanan sampai makanannya ketenggorokan, bahayanya bagi dia sendiri. Makanya kalau kita berbuka puasa itu jangan pakai istilah balas dendam. Berbuka puasa itu ya secukupnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka puasa sekedarnya saja. Barangkali minum air, lalu kurma kira-kira tiga butir, lalu melaksanakan sholat. Dan setelah itu baru melanjutkan bukaannya. Makanya kita berpuasa, berbuka jangan pakai istilah balas dendam. Karena kita menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu pas berbuka kita berlebih-lebihan, tidak membatalkan puasa atau tidak, uh, kita sudah berbuka, sudah batal puasa kita, tapi tidak baik karena Allah tidak senang dengan orang yang berlebih-lebihan. Jangankan makan dan minum, mengambil air wudhu saja, Allah tidak suka, bahkan Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu berlebih-lebihan mengambil air wudhu, walaupun mengambil air wudhu itu di kali yang mengalir atau di sungai yang mengalir, banyak airnya." Tapi kita mengambil air wudhu tetap tiga kali. Jangan sampai karena air banyak, air mengalir, mengambil wudhu berpuluh-puluh kali karena banyak airnya, dan itu juga dilarang. Rasulullah SAW melarang juga kita berlebih-lebihan. Jangankan makanan, mengambil air wudhu pun di air yang mengalir, yang airnya banyak, kita dilarang berlebih-lebihan. Mungkin berakibat pada kesehatan kita. Kemudian, yang terakhir. yang terakhir oh selesai. Ya, selesai ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul sehingga puasa kita jangan sia-sia. Seperti yang dikatakan kam min soimin laisa min lai siamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada yang diperolehnya kecuali hanya lapar dan haus. Supaya puasa kita bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, maka yang laksanakanlah puasa ini dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menggapai derajat takwa. Pemirsa hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tibalah pada saat akhir perjumpaan ini kita. bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selalu dalam lindungan dari dosa-Nya. A'udzubillahi <tune> minasyaitonirrajim. <Spanish> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal al maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab Allahumma innaka afun tuhibbul afwa afu anna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma arinal al haqqa haqqa warzuqna tiba'a Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin